Menhan sekaligus bacapres Prabowo Subianto bertindak tegas terhadap kader partainya. Ia terus memperingatkan kadernya untuk tidak berbicara negatif. Bahkan, ia tak segan-segan menyuruh kadernya angkat kaki dari Gerindra jika tak menaati arahannya. Namun, Prabowo memahami ujian partai besar pasti ada kader yang nakal. Untuk itu, Prabowo tegas memberikan pilihan untuk menaati arahan atau keluar dari partai. Hal itu ia sampaikan di HUT ke-45 FKPPI, Selasa 12 September 2023. Tapi saya katakan di partai saya, tidak boleh berbicara negatif, tidak boleh menghardik, tidak boleh mengejek. Saudara-saudara, itu saya tegaskan, namanya partai besar, pasti ada yang nakal, pasti ada yang nyeleneh. Saya kasih pilihan, Anda tidak ikut garis kepimpinan saya, Anda keluar. Prabowo mengaku dirinya selalu enggan menjelekkan siapapun. Menurutnya, seluruh bangsa adalah satu keluarga. Sebagai informasi, baru-baru ini Majelis Kehormatan Partai Gerindra mencopot Ketua DPC Gerindra Kota Semarang, Joko Santoso. Pasalnya, Joko disebut mengintimidasi kader PDIP. Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habibur Rahman menyebut tindakan Joko melenceng dari sumpah jati diri kader Gerindra. Pasalnya, para kader harus bersikap sopan dan rendah hati.